Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Anda pada saat ini, di mana kebutuhan kepada pemahaman yang benar dan niat dan ikhlas yang benar itu sangat tinggi sekali, khususnya zaman sekarang ini di mana banyak sekali orang yang tidak mengenal agama, banyak sekali orang yang menyimpangkan agama, ajarannya, dan banyak sekali orang yang berusaha untuk menggunakan agama sebagai sarana untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkannya. Oleh karena itu, kalau boleh ini pada zaman sekarang ini merupakan bagian daripada kebutuhan yang mendesak yang harus dimiliki seorang muslim untuk istiqomah dan kokoh di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab iman dan takwa inilah yang akan dibuka dalam hidup sebagai jalan menuju kebahagiaan yang Allah perbaiki dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Sehingga hanya dengan iman dan takwa kita dapatkan pahala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan kita ada jalan untuk kita itu beriman dengan benar dan bertakwa sesuai dengan ilmu. Maka menuntut ilmu atau belajar ini menjadi bagian daripada sarana untuk mencapai kewajiban memiliki iman dan takwa tersebut. Iman dibilang pada malam ini dilanjutkan dengan kajian Tafsirul Qalib sampai pada bab sujud sahwi. Sujud sahwi. As-sahwi dalam bahasa Arab adalah al-duhul wa nisyan. Saya dikatakan sahab syain sahwan zahala dahula wa ghafila qalbuhu anhu ila ghairi. Jadi dia tidak lupa duhul hilang, hilang dari satu ke tempat yang lainnya. Artinya maknanya dia itu adalah lupa. Dan sah lupa dalam sholat tidak sama dengan lupa dari sholat. Ada as-sahu fi sholat, ada apa? As-sahu anis sholat. Apa yang diantara as-sahu fi sholat dan as-sahu anis sholat? Lapannya beda, karena ada fi dan apa? An. Tapi ada beda-beda yang cukup dekat bahwasanya sahu anis sholat itu yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa yulil musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun, ay saahun 'an shalaah. Maknanya adalah yuakhiruna shalaah 'an waqtiha. Padahal dalam pendapat sebagian tafsirin, ya, mengakhir atau berdiri dari waktu. Ada yang mengatakan bahwasanya yusallun ahyanan wa yudrukuna ahyan. Ini apa? Sahur madmu, ya. Yang dia itu
Soalnya lah usaha. Soalnya tenang, menafikun. Ada penasaran di sholat yang kita bahas ini, yaitu sahu lupa yang menjumpai seorang yang sholat tanpa kesengajaan. Tanpa ada kesengajaan. Baik itu karena apa? Sebab taswis adanya lah gangguan dari gua atau memang hatinya lah tulis lupa. Nah, lupa seperti ini, lupa dalam sholat ini tidak benar. Tetapi Allah berikan hal ini untuk jadi contoh bagi umatnya bagaimana bila mendapatkan kondisi seperti ini. Nabi pernah lupa dalam banyak kaidah, diantaranya Nabi tetap manusia. Nabi tetap manusia tidak sempurna, tidak maha sempurna. Ada lupanya juga. Namun yang lupa itu yang adalah bahwasanya Nabi itu jadi contoh. Karena dia yang lupa, kita mengamalkan. Sujud sahwi itu menunjukkan adalah adanya syariat baru untuk mewakili kejadian yang akan menimpa para sahabat dan kaum muslimin dalam sholat. Artinya orang yang memperdapat bukan tercela, bukan karena dia lupa, bukan karena nenek-neneknya, tapi memang itu adalah bagi dia padatnya Allah pada manusia sampai nanti telah bisa berkah. Namun Nabi tidak pernah dijaga oleh Allah SWT. Ada kejuran adalah penjagaan dari Allah SWT. Kenapa? Karena Allah menjamin keamanan dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan bahwa maksudnya Nabi akan terjaga, terjaga sehingga tidak ada Nabi berbuat sesuatu yang tidak tepat. Kecuali apa? Ada di sana teguran ataupun perbaikan dari Allah Subhanahu wa Taala untuk menjaga beliau dari kesalahan dalam yang baik dan kesalahan Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah sebuah hikmah agung. Seandainya Nabi tidak tahu dalam sholatnya, kita tidak paham. Gimana kalau kita apa? Dan pastinya sekelas ilmu haram aja masih bisa. Dan hafalannya apa? Seperti itu. Oleh karena itu, inilah jadwal kebaikan Islam dan keindahan ajaran Islam. Bahwa Islam memberikan ajaran, memberikan konsep ya, dalam segala keadaan manusia. Sampai dalam apa nih? Sampaikan oleh para ulama ya, ada di sana hal-hal yang harus diperhatikan dalam ibadah ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada sejumlah lima riwayat hadis berkenaan dengan apa? Sujud sahwi ini. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan mintama min ni'matillah ya ala awmatihi wa ikmali dinihim yaqtadzihi fa'tima yasra'uhu lahum. Karena kata Al-Qayyim bahwa kepada Nabi, kepada Nabi yang sahwi ini termasuk kesempurnaan yang mata Allah kepada umat ini dan untuk menyempurnakan agama mereka agar mereka mencontoh Nabi
dalam hal-hal yang disyariatkan pada kedua pasal pada lupa. Orang ada mana bahwa ada lima mawadhi, ada mana lebih lima mawadhi, ya. Dan bila pun daripada kepada yang ada, maka akan ada tiga sebab misalnya. Az-ziyadah wal nuqsan wasyah. Zakat lebih bahina lah dengan sahih. Bahwa ada tiga sebab. Yang pertama ziyadah, yang kedua nuqsan, yang ketiga apa? Ini yang dinaskan para ulama alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan hadis nafsi berpikiran, maka dia bukan termasuk sebab sujud sah. Setelah terjadi ada korea, baru pikirannya ini orang kui juga. Belum dan karena belum berpikiran, ya, belum kepikiran. Belum saya berdebat pada keraguan. Lain pada ragu-ragu, tidak berkurang. Nah, lagi berwira, ketemakan, makanya, syak. Dan syak ini, ada syak yang dia itu imbang. Ada kan, yang dia itu maaf, kalau tapi, wali. Ada tahayyulnya, ada bingungnya, tapi ada yang padahal, kalau tapi, wali. Seperti misalnya ragu-ragunya ada, tapi ingat bahwa saya pernah membaca kan tiga kali Al-Fatihah keempat. Ada yang misalnya lah mustadil. Karena namanya ini sosial Allah ya, sholat, itu kuncinya. Saya jadi, kenapa sholat kamu? Mana dekat kamu? Mana kacamata kamu? Pada sini, di mana kita kan kajian akhbar kamu daripada bukannya ada bahas tu nafsi yang itu pada tahu pada kita akhirnya kalau dibiarkan saja maka akan mengganggu kehuk soal akan sama membuat kepada dalaman kita langkah kita. Nah, inilah hebatnya syariat sahwi. Karena iblis itu tidak pernah mau berhenti membaca masalah sahwi. Ketika ada di khutbah selesai, dia ganggu lagi. Komat, gimana? Saya apa ada komat ya ganggu sampai selesai sholat pasti ganggu lagi. Sehingga dibutuhkan sebuah cara untuk melawan was-was pada diri kita. Sehingga itu kalian tidak bisa dipisah dari diri kita, sehingga kita dipisahkan adalah sujud sahwi. Kalau pada itu jadi harus sahwi, bahaya. Nah, setiap hari, sujud sahwi. Oh iya, sholat sawi, sawi. Enggak, karena was-wasnya hati kita itu kalau dianggap sebagai sebab sawi, maka lah antum tiap sholat pasti apa? Mesti kan yang dianggap kan? Sholat kita ya, bukan dan nabi, bukan dan sahabat nabi ya, kita ya sangat susah la yang fak kalau kita katakan la yang fak minhal susah sekali umumnya susah sekali kita bicara melepas sebenarnya kawan jadi karena hati yang oleh ini bangkitkan berarti tapi kalau ada nuksan ada ziyadah dalam syak maka ada dosa susah. Hikmahnya, saya katakan oleh Nabi Muhammad, Rabbana Israel,
wa Jabir bin Nusran. Juga terikat di Jawa Rahman. Jadi hikmah, tahu mana? Sama-sama tidak ada hikmah, hanya hikmah tidak ada hubungan hukum. Hukum, dia ada maslahat ya, yang muncul dari sebuah amalan ibadah. Pesawat ini manfaat yang bagi bagi musholli apa? Pertama ilmu mati di siapa? Berkampung kalau jongkolnya diganggu apa mana? Sudut juga Jabir bin Nusran. Untuk yang kan yang kurang telat itu sholat 4 rakaat sahwi ya enggak datang seperti tiga rakaat itu sahwi dan jam pergi dan ya, selesai. Kalau orang saya kan untuk atau kekurangan tahiyat awal itu sahwi selesai. Kalau yakin yang salam malam tiga aja lah, orang lagi. Oh ternyata lima. Udah ya, mandi, siapa? Dan juga Mbak Ridho, ya Allah. Nah, setelah adanya Allah dan orang yang tak jatuh, sudut. Jadi kalau Mbak Ridho itu was-wasnya, sahwi, jamaah. Ikhwan Milan, beliau sampaikan bab sahwi ini setelah bab maksudnya as-salah. Karena banyak di antara maksudnya salah dilakukan tak kelewat dengan tidak tidak lupa dan kena-kena sengaja. Misalnya tidak melakukan kewajiban. Kalau sengaja, batal. Membatal puasa, membatal batal puasa seperti misalnya nambah rukun, nambah rakaat, batal sengaja. Batal, tapi karena dia sahur maka apa? Dimaafkan maksud. Itu kan pokoknya nambah rukun. Daripada amalan-amalan yang sebelumnya sehingga tepat sekali dia diam berhenti sampai pada apa? Setelah musdat as-salat baru bab sujud sahwi. Yuk dia nyampaikan kepada kita ahwal atau beberapa keadaan hukum sahwi. Yang pertama yang sunnah kata dia yusannu jika ada berkata masyru'i di lain mahallihi. Senangkan bila membawa membaca pernyataan atau zikir yang masyru' tapi bukan tempatnya. Contohnya Allah Akbar bukan yang baca apa? Kita baca apa? Baca tahiyatillah wa sholatullah. Kalau ingat, oh iya. Atau membaca Al-Fatihah di luar posisi berdiri. Dan bersahut. Ya. Bukannya sebelum kita baca atasan, baca lah. Fatihah mungkin. Kalau orang yang yang kau lupa suruh misalnya Rabbana Subhanahu wa ta'ala di pada dekat sujud atau Allah berkata itu tidak ruku itu namanya apa? Ada di qawlin masyru' di ghairi mahal di ghairi mahal ada tak? Yang tidak mau hukum saya baca di layar
Tapi kalau melakukan perbuatan yang masuk pada bukan posisinya, saya laisa. Karena awal tadi iqaulin aja. Seperti misalnya, angkat kedua tangan di tegalan. Atau ketika antara dua sujud. Sini dalam adab Hanabila, la yusra. La yusra. Sehingga dalam adab Hanabila dibacakan antara qaulun dengan dalam. Sedangkan dalam adab jumhur ulama rahimahullahu ta'ala, Al-Hanafiyah, Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan sebagainya di dalam Ahmad bin Hanbal, tidak disyaratkan selesai bila membaca zikir atau perbuatan yang masuk di lain posisi. Tapi sahwat, bukan sengaja, sahwat, lupa. Wahai dan dua kaum orang insyaAllah ta'ala. Kenapa? Li'annahu abdahu, li'annahu la yutluh salat. Kalau sengaja misalnya untuk makan tangan ketika sujud, bangun, angkat tangan, tapi gak pada gak salatnya, sengaja gak pada. Maka yang demikian tidak bisa adalah sejuk sahwi seperti meninggalkan sunnah-sunnah al-fa'ala. Dan tidak juga yang terakhir ini bisa. Maka kalau mau dibahas pada anak bilang pilih disyaratkan dua-duanya atau di dan dua-duanya tidak pilih dua jangan tengah-tengah yang awalnya di sesawi sunnah kalau pilihnya kan pada sama-sama nilai mahal maka silakan pilih. Sunnah semua atau tidak sunnah semua. Jika dalam kita mau jajar, jangan dalam jajar. Karena yang ada yang misalkan kedua hal tersebut tidak ada. Belajar pada Paul ya, pada Ben sama. Kemudian wajibah katanya, wajibah. Ida tawakal masnunan. Kalau meninggalkan apa? Hal-hal yang sunnah dalam sholat. Misalnya tidak baca istiftah atau tidak apa? Bisa istirahat. Dan dalam adab tidak ada bisa istirahat. Tidak ada dalam nah, sholat berdiri dengan sodruk padanya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau naik sunan adat itu dilakukan istiftah, jarak dagangan dalam istiftah, maka disunahkan apa? Sujud sah. Ini yang di wajibkan sunan ini. Rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhul Al-Mu'tib. Thank you.
Sedangkan Jibril mengatakan bahwa lam yusra mutlaqa mintaki as-sunnah. Apa bedanya yang pertama? Nah, apa bedanya? Yang kedua, sunnah kalau adatnya dikerjakan biasanya. Yang ketiga apa? Jelas, tak boleh. La yusra. Itu bedanya. Oke, beda. All the more. Kenapa? Karena alasan itu adalah tauhid. Dan tidak ada, jadi amalan Nabi di kesahabatnya ya, demikian. Padahal yang namanya sunnah itu kadang orang terlewat. Ada yang berani marah kalau dia sunnah itu salat sunnah setiap hari semuanya, setiap hari berkat semuanya, setiap harus setiap tahap tidak harus gitu. Sunnah ini. Sambil juga kan banyak sekali yang lebih ya, yang lemah, yang kurus, yang sering pintar, pernah tak ada amal sunnah? Tapi lam yuk padainan anahum sallu sajadu mendasah. Maka di orang maka tidak bisa. Nanti antum takbir lupa angkat tangan etikol sujud sahwi ya kalau salah sujud sahwi terus wajib jika zada ruku'an atau sujudan atau qiyaman atau qu'udan walau qadra minkan satil istirahat atau sallam qabla ijmamiha atau lahna lahnan yuhilul ma'na atau terok wajiban atau syabdak izyadahin waktu fi'liha. Diwajibkan sujud sahwi apabila menambah perbuatan dari empat hal ini. Apa itu? Ruku, sujud, berdiri dan qu'ud. Beliau tidak malam idza zada fi'lan. Hanya apa? Zada ruku, sujud, qiyam dan sehingga apabila menambah satu dari empat perkara ini wajib sujud sahwi walaupun waktunya lah sedikit seperti jilsa istirahat. Maka dia wajib segera sahwi. Sholat lima rakaat. Kita salam. Beritahu. Jadi, kalau ke lima rakaat. Dan dia bang, belum lagi. Belum lagi, ya. Duduk. Sahwi, dua. Sujud, dua. Puja besar. Dua. Aw yang kedua, aw sallam qabla imam. Jadi ziyadah ya. Sekarang mana? Nuqsan.
salam sebelum menyempurnakan apa? Salam. Jika salam sebelum menyempurnakan sholat wajib sujud sahwi. Seperti dalam Al-Qur'an kisah dan jadid satu rakaat waktu hortawa asar jemaah salam. Awalah hanalah dan atau salah baca yang muhibul mana yang merokah merusak mana tidak karena film kata pertama dalam adab tanah tidak batal bila ada imam sholat lah dalam fatihahnya ya, yang muhibul mana dari ihdina ila ahdina Allah mana tapi apabila dia berkata ahdina kemudian subhanallah berihdina berapa? Jabatan baik dengan diri sendiri atau ini pamrihnya, pamrihnya ada di sana. Maka kalau ini jabatnya disadar apa? Tutup syar. Kenapa? Di anna abdahu yudhlu dalam baik fikian di Badar Tanah yang sengajanya berkata atau sudah bisa. Autor kewajiban atau meninggal kewajiban saya mah tidak sesudah dengan saya dulu awal. Kalau sengaja, sengaja, batal. Atau sengaja enggak saya tawar, asal enggak tahu kan? Tapi kalau sahwi, iya. Maka wajib, sama-sama. Kalau amdannya itu, yuk dulu sholat, maka apa? Wujud, sahwi. Ada ya? Ada ya? Anak panggil-panggil kainnya itu? Awasakkah fi ziyadatin waqta fi'liha atau syak sebagaimana asbab sujud sahwi wasyak kata nama ada dua bagi ada syak ya, adanya tahari dan ghalabatan setahari sahwi carilah yang paling dekat. Ada syak yang mutasawin. Nanti akan sampaikan dalam jemaah dalam amat syak kah? Firukin akhir dari akhirnya ada macam masak kafir kan tambah arti di akhir aja makanya syak kafir jadi kafirnya baik syak kafir jadi waktu kafirnya bila ia ragu dalam sebuah tambahan ketika pada waktunya waktu itu dikerjakan ya maka hukum ini macam terus sahwi.
Kalau sampai daripada farq, sudah tadulur, kita ngajar Fatihah. Apa aturan beliau? Berani salat ya? Kenapa? Karena asyam layu zuni, yakin layu zuni, insya. Yakin orang itu kalau bangsa tetap, baca, takut nyerap, nangkat. Itu baca Fatihah, insya. Dan tadi takutnya ya, lanjut, kan? Lanjut. Ada waktu fi'liha. Jadi, ada kan yang berhormat-hormat, kalau orang lain yang berkaitan ya, kita dikatakan, asyafil ibadah. Ba'dal faraq minas salat, ma ba'dal faraq minah la yultafat ilaihi mutlaqah. Syarat dalam ibadah, setelah selesai ibadah tersebut, tidak diantai. Terang mutlaq. Salat di salat, atau ilaihi salat. Bisa atur ragu-ragu dengan partikular, sudah 7 atau belum 7? Selesai. Kita jadi jalan orang ke stop ke yang tengah-tengah atau siapa tu? Saya lima pas itu jalan baik. Namun itu jalan baik. Apa yang tampil kenanya tinggalkan. Dah selesai. Jaga amanah kan? Karena ada awak sudah siapa? Selesai ibadah. Tanpa ada ragu di dalam yang begitu selesai mulai terlalu kurangnya. Nah untuk menghilangkan masalah ambil yakin, ambil yakin atau tawaf yakin apa itu disesuaikan soal sunnah berakat terberat. Apa jawabnya? Tujuh. Paham kan? Ini banyak ya? Kita pakai. Kalau ada nah. Jadi, tidak mengerak. Was-was, selesai. Ibadah sudah selesai. Ya Allah, takau dan minna. Ibadah dan nafas. Wataktul salatuhu. Bita'abun takis sujud sahwi al-wajib. Dan sholat batal dengan kesengajaan meninggalkan sujud sahwi yang wajib. Aku sengaja yang aku sahwi karena malu, karena aku ada sujud lagi dua rakaat berarti tak sholat. Apa yang aku kerjakan itu aku tinggalkan dengan sengaja. Apa hukumnya? Batal sholat. Karena berkata sudah tahu lupa, masih tidak mau tahu lupa. Illa intaraka ma wajib bisalami qabla imamnya. Thank you.
Fa'ala sesuatu yang jika jika meninggalkan apa yang wajib dengan salamnya sebelum menyempurnakan apa? Salat. Karena bahkan dalam ada hadis yang masyhur, bahwa sesawi itu pegas semuanya, kecuali dua hal. Ada nas bahwa ini sudah salam. Yaitu kan ila salam qabla ma. Maka salam salam jauh pada ba'da salam. Maksudnya ketika dia itu meninggalkan apa kewajiban dengan salamnya sebelum menyempurnakan sholat, maka pak tidak batal. Tapi pak susah yang kedua kapan? Setelah. Jadi misalnya kata beliau bahwasanya semua yang sengaja dalam sehari maka jauhnya batal karena pada asalnya belum salah. Kecuali isna asfot yang jika meninggalkan seperti yang wajib dengan salamnya sebelum sempurna maka dia tidak batal tapi lah sempurnakan dia lah. Karena konsumsinya bahasanya bahwa dalam macam hal nabiya itu yang masyhur yang enggak itu kok masalah susahnya. Jadi kalau antum sudah salah, apa ada ketinggalan yang wajib? Misalnya ayat awal atau kerjakan itu harus salah. Maka kamu percaya setelahnya baik atau batal? Galak. Tetapi beliau sendiri subhanallah pada nyataannya kata Allah insya sajadah-sajadahin sahwi qabla salat au ba'dahu. Ada sedikit apa? Perbedaan. Jadi satu pendapat dalam madzhab Hanabilah. Itu kan yang matahun dalam tasawuf pada dan juga sepakat imam sahih dan hajjah salikin ada insya Allah tadi disajatai sahwi qabla salat apa salat kalau mau sahwinya sebelum setelah sampai pas. Tapi pada yang kedua yang dia masyhur dan dia madzhab Hanabilah adalah bahwa sebelum salat kecuali berduakan keadaan yaitu kalau salam dan kekurangan pada tiga rakaat dalam sholat. Yang kedua, kalau imam itu taharra wa bana ala ghalib dhannihi. Artinya tahar sholat kalau tiga empat ya berarti tiga. Maka dia mah sajadah pada sholat. Selainnya itu qabla salam. Ini dalam hal apa? Dalam madzhab Asy-Syafi'iyah seluruhnya qabla salam. Dalam Hanafiyah semuanya ba'da salam. Ya. Jadi tahu jadi juga ada yang kebetulan sekarang ya kan ada apa yang lainnya dan dalam madzhab
Malikiyah. Kalau ziyadah ba'da salam, kalau nuqsan qabla salam. Dan ini yang dirujuk oleh Imam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata-kata Nabi lah, sahwi dalam salat itu adalah kekurangan dan khalal. Ya. Maka asal sahwi itu bahwa menutupi kekurangan yang ada, menutupi khalal yang ada. Maka kapan tadi ya? Qabla sama. Qabla? Sama. Qabla? Kemudian kok bisa yang dua disebutkan? Kalau pas dan Nabi SAW alaihi wasallam. Dan alhamdulillah lumayanlah motivasi kalau hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Ada nas Nabi yang mana itu pada sabar. Maka disebutkan dua. Kita menambal salat sunnah. Al-Quradat bis-sujud di sahih ba'da salam. Di hadir mawdi'ah ini, Tawai Tuhan Sibidatullahu Qabla salam. Di adina sujudah jamrun bil-khadal al-waqib bis-salam. Lalu secara akal mungkin tuhatnya di sebelum satu salam. Waktu satu mukhtalafin di salam. Kan kalinya? Demikian. Ada bang, dua riwayat di badan pada salam. Mereka salam atau atan kita ambil yang dua itu sebagai apa? Pembelian kecualian dari yang lain. Kalau terlalu sabiah, dan itu juga sebelum salat boleh. Hanafi yang mengambil dari yang di luar salat pada salat. Malikah lihat Nabi ketika ziyadah dia pada salat. Ketika nusan, obdan, salat. Ada ketika dengan sunnah Nabi? Hah? Malikiyah. Malik. Iya, pokoknya Nabi itu pas tambah ya. Sesuai Islam, salam, pas kurang apa? Ketika dia baca apa? Tidak baca tahiyat awal, ya sesuai sebelum sebelum salam. Itu yang benar ada alam Nabi. Ada nanya kan, bagaimana dengan hadis ziyadah dan dua rakaat salam hujan jisnya setelah sebelum ada setelah salam? Kata, oh itu kan tambahan. Kenapa? Karena dengan kita berdoakan lagi, empat rakaat bersama, dua salam, dua takbir. Tadi bertambah kan? Maka setiap orang menjaga rukun, mesti apa? Paham ya? Setiap orang itu menambah rukun, pasti apa? Menambah. Ganti ulang sama dia. Berarti apa? Ada yang pertama jumlahnya. Empat rakaat plus dua salam. Dua takbir, ikhram. Ya. Apa itu? Tambah. Makanya pada? Pada apa? Salam. Nabi salah, baru susah, itu sudah dalam disini. Jadi...
baik. Kemudian lakin idza sa'ata hawa ba'dahu tashahhada wujuban wa salaman. Pasal apa saja? Kata beliau di sini bahwasanya jika sujud itu sawi setelah salam, maka wajib untuk bertasyahud kemudian kan? Ada berapa? Mengambil dil, maksudnya ambil pengusir yang koyif. Dan Islam sallallahu alaihi pas pasaha pas itu sejuta ini itu bertasyahudat cuma karena yang sahih terdapat tambahan batasan yang perlu mengatakan bahwa tidak disyaratkan tasyahud dan sujud sahwi kalau setelah salam. Karena kan ada riwayat yang rajin dan berimam dan dirahmatullah tanpa tasyahud lagi. Paham ya? Baik. Wa in nasiya sujuda hatta tala al-fasdu hurfan aw ahdatha akhraja min al-masjid saqata. Ada yang lupa sujud sahwi. Mungkin lupa sampai sehari, dua hari dulu. Ingat pun saya lupa tiga rakaat sholatnya luhurnya. Pernah ya? Pernah sudah kata gitu kita lihat. Akhirnya di sana pulang gak ya? Pulang gak? Pulang gak? Pulang gak? Pulang gak? Pulang gak? Pulang gak? Ada apa? Sahoto. Aku ada satu sudah batal. Atau dari masjid dan bukan apa tidak terus tidak khas apa jawabnya sahok dari sahur ini adalah jawabnya timur ulama rahimahullah dan karena sawi itu syarat untuk menggunakan apa? Sholat. Ada mereka juga mengatakan tetap sujud sahwi. Walau dua hari, dua ibad, sujud sahwi. Seminggu. Kita maksud? Ini kalau ada mandi. Dan sebagai yang hafal dan diwajibkan untuk dirahimahullah. Kenapa? Karena hari dalam jadwal di bin Nuqsan. Dan Nuqsan tidak bisa kan? Hilang. Anda terus ngomong satu hari, dua hari, sepekan, tetap tetap kurang itu. Maka apa? Terus orang di kau lah cuba cuba bertahan. Kenapa? Karena jabar saya juga orang dalam ini. Saya berjabar maksud adalah hikmah. Walisah ilah. Kalau ilah ya itu hanya hikmah. Hikmah dan bukan bukan ilah. Walaupun hidup itu hayat, walaupun terus hayat, hayat. Hikmah apa? Dari kisos menjaga jiwa. Kalau seadanya dengan ada kisos dan menjaga jiwa, apa kisosnya batang hukumnya? Kerja hikmah. Selalu-selalu sebenarnya tak patah apa. Setiap ada sebab ada hukumnya. Kalau ada hukum pada anak, itu ini kan? Bilang hukum. Tapi kalau hikmah enggak? Hikmah
tidak menggunakan hukum ketika membuat sebuah hukum. Kemudian, waktunya, Masya Allah. Dakhal awal salati idza saha fi salatihi. Wala sujud ala makmum dakhal awal salati idza saha fi salati. Sesawi tidaklah dikenakan pada makmum selama jadi makmum dengan imam dengan syarat makmum juga syarat ini akan dapat yang pertama, artinya bukan masuk kalau antum misalnya imam sholat atau ada yang lupa, ada yang lupa, maka lah makmum tidak usah sahwi. Seperti ini yang tahu kekurangannya ini paham ya, satu sholat ini lupa Fatihah, lupa Fatihah. Saya tidak tahu imam, sah, asal apa? Enggak. Maksudnya di awal, rakaat kan? Paham ya? Kita berkata, selesai wajib kan rukun. Dan wajib itu gugur berapa? Dengan mutabatul imam. Bisa. Masbuk tanda kedua imam ke panjang kan imam akan ketiga akan ketiga turun bangunnya akan ke dua mau masbuk ini tapi memang lihat awal wajib kan wajib iya kan ya ditinggal tau bang apa dia imam ya benar. Maka otomatis makmum yang lupa misalnya tidak dikir, tidak tasbih di ruku atau sujud, maka tidaklah wajib sujud. Ada yang itu? Ada yang sujud itu? Tidak wajib apa? Klik. Ini adalah takut Allah perlu orang wajib. Padahal kalau kata perlu wajib. Wajib baju kata pada pengajian. Wajib dikir. Wajib. Maka wajib bersuci. Berkat aja pun tak berimam. Maka apa? Jangan imamnya sahamnya bang. Susah. Mau kalau dengan imam. Paham ya maksudnya? Lainnya kalau dia makmum, masbuk misalnya. Maka dia apa? Ikut dong. Kalau sahwinya itu setelah imamnya, imamnya selesai berjaya sahwi, sudah sah. Misalnya imam salam, dia bangun tempat, lupa. Ada yang lupa, maka apa? Sudah sah. Poin sah imammu, sah imammu, lazimah mutabatu. Kalau imam itu
lupa, maka makmum wajib harus mengikutinya. Fi sujudi sahwi. Di situ lah. Faida dia sujud dan jika ibu tak sujud, wajib alaihi ibu. Jadi ina sahal imam, imam kepas tahiyat awal, bangun. Oh ini ketemunya, itu kata dia. Hah? Ikut di bangun-bangun maka ke atas. Kenapa? Karena imam bangun di kitab Nabi. Tapi jika imamnya sujud, maka mampu juga terjadi. Dan kata dia itu soalnya kurang dari bersama imam pun kurang sujud sahwi sehingga apa? Di kurang wajibnya sehingga apa? Sujud sahwi kan? Sehingga juga sama imamnya wajib apa? Tetapi nak kekurangannya maupun yang sama. Misalnya orang sholat dengan manusia lupa dengan tasahud awal ketika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata maksudnya? Bilang kita sudah sahur awal. Kalau kamu kok boleh sahur? Kalau jadi lupa, ya enggak. Ya mungkin, saya tadi kita sudah awal. Jika ada awalnya. Maka, kalau lewat satu, mau dua, dua puluh. Nama kan? Tahunnya imam kamu tak setawal, tak setawal, tidak bisa kalah, tidak tunggu orang. Nah, artinya kan? Maka imam itu kan sah. Dan soalnya apa? Kamu yang itu sudah sahih? Kemudian memang koma Dirab Adil Zaidah. Siapa yang berdiri untuk satu rakaat yang tambahan. Siapa yang berdiri untuk rakaat tambahan, maka duduk kapan dia? Saat duduk empat rakaat, lupa berdiri akan kan? Diingatkan setelah baca al-fatihah, maka apa? Dan makmum tidak lah ikuti. Kenapa? Karena tidak boleh tambah di semak rakaat. Yang ingat loh. Dan kalau yang mau yang ingat kan dia jangan aja mau mengingatnya. Maka ketika sudah berdiri pun, ketika ingatkan oleh makmum boleh dulu di, ya enggak maka lah. Duduk. Walaupun sudah mulai baca bab, ya berkata Nabi rahimahullah, bahkan ini berlaku sama juga di dalam kandang. Misalnya dua rakaat, kemudian dia bangun dengan rakaat yang ketiga. Duduk maksudnya, rakaat yang ketiga. Sahur dan menerah.
Jangan samakan dengan orang yang lupa tasawuf awal dan berdiri, ya enggak, ikuti perbuatan dia tak keluar wajib. Tak wajib kembali bang. Tak boleh dia sudah baca fatihahnya, juga tak boleh. Kalau tak wajib, lebih dekat dengan orang, ziyadah rukun. Dengan ini, kalau ada nambah sanakan yang kali berdasar duhur atau asar, tak kembali jaga posisi duduk, ya enggak. Kapan dia ingat atau diingatkan. Tidak boleh menambahkan ya kan, kemudian badan saat sadar. Nah, sudah tahu Fatihahnya, sudah hari kelima, masih rukuk, boleh gak? Tidak boleh. Enggak boleh. Jadi aku juga begitu. Emangnya lima, ibu tak aja. Nanti terakhir ribut. Maaf. Gimana kan tuh? Al-awwal, kalau berdiri dan meninggalkan apa maksud awal nas jangan lupa lazim mahruju di tasahud lazim dia untuk kembali tetap tasahud. Waktu ia istadat makayman dan makruh dan berdiri belum baca apa berdiri aja makruh. Kalau sudah mulai baca Fatihah, maka tidak kembali ke duduk, ikut. Itu kita pada waktu ini merujukkan tempat bahwasannya tidak boleh enggak kembali kalau sudah tetap wahidnya hasil mubilah wahistawa wa'iman falayatis wahistud sedar as-sahwi. Jadi yang sahih adalah tidak boleh. Kalau tidak berdiri, tidak boleh itu berulang. Teman-teman masih bolehkan, Pak. Kembali setelah membaca apa? Dan terakhir, Waman syakka fi ruknin aw ala raka'atin wa huwa fi sholati bal ala yaqin wa huwa aqallu wa yasjudu lis-sahwi. Apabila orang lupa pada rukun atau jumlah rakaat, maka dalam keadaan sholat, maka dibangun pada yang yakin itu paling sedikit. Tasjud sahwi. Maka ada bahasa Allah Syakir Fitab Kirukni, kata Allah. Ini kan, apa saya makan dulu? Jawab tak apa. Ansar juga pintar kirupin kata.
cukur. Dan tampaknya dari imam ini, ya, tidaklah dibedakan antara lupa atau ragu ya, dengan tetapi sama saja. Pokoknya begitu antum itu lupa rakaatnya berapa, sama bang ambil yang paling kecil. Ini lebih mudah pak. Hanya ada lebih mudah pak. Jadi yang lain mengatakan bahwa apabila syak yang tidak ada padanya tarjih, artinya syak yang mutasawi, maka ambil ring. Tapi kalau ada di sana ya tahraf sholat, maka mengikuti tarjih. Yang akan dimutar lagi, baik itu Zahid ataupun Nafis. Ida syarga hadirun bisadihi, faliyatu hadis suwaba, waliyutin ma'arif, thumma islam. Thumma itu syarga, saya baik. Ini beliau wajib insyaAllah, demikian. Wa ba'da faraqiha la atharul syakki. Setelah sesuat, la atharul syakki. Tidak ada mengolah di peraguan terus. Namanya, la ibrata disekin pada para ibadah. Dan lagi ibadah. Ini menjelaskan bahwa kulu sekin fil ibadah pada para nilai ibadah bahwa dan antara-antara tabat. Dan yakin layak lebih disyukati. Wallahualam bishawab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada soal sebetulnya? Ini sebutkan fa'ilam yasud imam wajib alih wa maksudnya apa? Jika imamnya tidak sujud wajib alih wa. Dan itu, apa namanya, sebelum koma ya? Yang sehari sebelum koma itu, sebelum koma. Ini, faedah yasjud imammu wajib alihi buah. Iya. Jadi misalnya gini, saya ikut, saya sama Irfan misalnya. Irfan lupa ayat awal. Saya betul lah. Setelah sesalah, Irfan nggak mau tahu. Saya akan belum. Maka Irfan nggak tahu saya bisa sesali. Setelah mengingatkan saya, Pak. Kamu sesali, Om. Karena tahu, Pak, menyalahkan, tersahut. Dan dia terpaksa sengaja meninggalkan kata-kata yang tiba, Pak. Paham, ya? Irfannya nggak sering nih, misalnya habis itu batal seperti imamnya. Mau ngapain? Sudah siap. Paham ya? Kata-kata dia punya kata apa? Sudah sahwi. Ya enggak, namanya antayat awal yang wajib hukumnya. Ya enggak, dia bukan karena lupa, karena bang ikuti. Maka soalnya kurang tersahut. Harusnya imam kan? Sujud sahih imamnya. Karena ada apa? Mungkin imam pergi dari masjid, mungkin karena sakit tak mau pergi masjid keluar. Sakot kan tuh? Sujud sahih, tak mau. Sakot kan juga? Enggak. Maka wajib alihi huwa kan tak mau. Begitu pun keadaannya kalau udah misalkan makmum mengingetin terus imamnya yakin, makmum sujud di bang, dengan keyakinannya. Sudah? Pasal berdua, kalian tahu sih. Karena kita bahwa ini tak ada yakin. Jadi ibadah itu penting yakin. Yakinnya itu bagaimana?
antum yakin baru 3 rakaat, yo yakinnya 4 rakaat, antum tetap hajar. Gitu kan? Yakinnya gak boleh antum itu ikut 3 rakaat. Makanya mampu yakin 4 rakaat mau nambah apa ya? Di sini ikut timbal, ibaratkan kamu malasnya ikut timbal, sudah tahu apa? Ibaratkan kamu, kamu bisa bertemu malakat kamu. Dan bapak, kalau bagaimana nggak sengaja, nambah, ikut timbal. Kalau yang yakin betul dan pernah kak, nanti, aja nggak sengaja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.